Diketahui Natalie Holscher dan Sule telah menjalani sidang perdana perceraiannya. Tentu saja hal ini membuat keluarga Sule tak seperti dulu lagi. Baru-baru ini beredar video Rizky Febian yang akhirnya bertemu dengan adiknya, Azam Adriansyah Sutisna, yang menjadi sorotan publik. Dilansir dari akun Instagram @rumpi_gossip, pada Jumat 22 Juli 2022, momen pertemuan keduanya terlihat begitu mengharukan. Pertemuan ini pun terjadi di belakang panggung acara HUT Insert. Saat itu Rizky Febian dan Natalie Holscher sedang mengisi acara tersebut. Dalam video tersebut terlihat Rizky Febian menggendong dan mengelus kepala belakang sang adik Azam. Namun ada hal yang membuat netizen mewek. Rizky Febian pun sampai berkaca-kaca saat memeluk adiknya tersebut. Sontak, netizen yang melihat momen pertemuan Rizky Febian dan Azam pun ikutan baper. Hingga kolom komentar postingan @rumpi_gossip pun diramaikan oleh komentar netizen.